Ya, kita buka press call-nya. Bisa diceritakan Mas Tommy gimana pertandingannya tadi? Tunggu sebentar. Ya, pertandingan juga berjalan cukup dari set awal sampai set ketiga juga. Saya tahu pasti juga mau menang atau kalah juga pasti akan pasti menghabiskan waktu lama. Tapi di ya saya juga ya harus menerima hasil ini. Saya juga sudah berusaha semaksimal saya juga. Saya tahu Chenlong juga pasti bertahan cukup baik di poin-poin akhir dia lebih tenang, lebih sabar untuk bisa mengantisipasi serangan-serangan saya. Baik, dari teman-teman media ada yang mau tanya? Pasti dia menghabiskan lebih efisien tenaganya daripada saya. Saya harus satu setengah langkah, sedangkan dia satu langkah. Itu yang harus saya antisipasi jangkauan. Saya juga harus main melihat panjang pendeknya, juga melihat gerakan-gerakannya dia, karena dia lebih efisien tenaganya dibanding saya harus mengeluarkan tenaga. Jadi pas saya menyerang, benar-benar harus saya fokus untuk serangan sambungan. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Ya pasti masih ada tur selanjutnya, yaitu juga Jepang dengan Taiwan Open. Itu yang memang schedule-nya seperti itu. Ya memang kesiapan semua pemain juga mengalami hal yang sama juga dengan rentetan turnamen yang sambung ini juga, semuanya juga pasti terkuras habis tenaganya, tapi siapa yang lebih pintar mengatur energinya juga, karena traveling juga membutuhkan energi banyak. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Silakan Mas. Ya saya juga pasti juga fokus untuk saya sendiri. Saya tahu memang tidak mudah untuk untuk sekarang ini untuk bisa masuk di poin Olimpik. Tapi saya fokus untuk turnamen dulu, turnamen dulu. Apalagi juga saya juga di luar pelatnas juga, karena memang programnya tidak serutin yang ada di pelatnas juga. Itu yang juga buat kendala saya juga, memang karena di luar memang agak sulit untuk bisa mendapatkan program yang baik untuk seperti di pelatnas juga. Saya bertahan ini juga karena bisa, masih ada sponsor yang bisa membantu saya sampai sekarang ini. Masih ada yang mau bertanya? Tahu cukup? Ya, saya rasa cukup ya. Silakan untuk sesi.